di Blogspreet. Satu bulan yang lalu video terakhir mengenai trading RTO permanen portal. Yes, waktu itu gue dapat leopard dari trading shadow sama pokoknya gue big win di sana. Buat kalian yang penasaran seri-seri trading gue udah buatin playlistnya. Kalian langsung aja cek, banyak banget big winnya. So guys, sekarang gue bakal ngelanjutin aja trading yang udah gue lakuin selama satu bulan itu. Wah, trading sekarang benar-benar sulit guys. Ya udah, langsung aja kita masuk ke cuplikan gua trading guys, let's go. Trading ini dilakuin sebelum update guys, dimana video terakhir trading gua RTO permanen portalnya itu juga sebagai penutup di update sebelumnya. Lihat, okay. Shadow Graffiti ke Leopard seingat gua waktu itu. dan guys, namanya aja mamah muda. Baik mamah muda ke orang kayak gua mah. 3, 2, 1, boom, let's go. Dilanjutkan setelah update 2.0-nya teman-teman. Udah tampilannya juga udah berubah semua. Dan inilah trading pembuka kita, cacing Venom Barrier ke Spirit guys. Wadaw, win gak? Win lah, itu gua jelas guys. Kapan lagi kan dapetin spirit pakai Venom doang, yang biasanya itu orang-orang pengen Venom Buddha, dua Buddha. Hoki guys. Nope. Ini gua lagi asik-asik pengen trading, kenapa di barir nih, mentang-mentang makan fruit barir ya. Nye, jadi lama kan gua. Widih, ke-spill deh inventory gua, jangan-jangan bahaya guys. Ini dragon ke Dove dan ke Pain. Jujur ini gua terima karena gua awalnya nggak tahu buah Pain itu buah apa guys waktu updatean kemarin. Jadi gua pikir baru gue pengen buru-buru bikinin kontennya, tapi ternyata buah pen ini adalah buah pau yang diubah guys. Wah, sayang sekali. Mendingan gue tukar ke Dow sama Buddha guys daripada ke pen. Kespil bang buahnya bang, santai aja bang ya. Teki. Setelah gue tahu pen adalah pau, itu sedihnya setengah mati guys. Gue kayak kecewa gitu loh guys. Kenapa gue tukerin bang len? Lah ini nggak bisa masuk. Tiba-tiba ada event nih di si Castle Pirate guys. Dapat buah Blizzard, widih. Dapat juga new title tuh, Undead Lord guys, let's go. Blizzard Fruit guys. Nah ini tuh gak tahu kenapa gua, entah gua keslepet apa, tapi Buddha Lovequake ke Blizzard sama Portal guys. Menurut kalian ini big win atau guanya lost guys? Kayak iya juga ya setelah gua pikir-pikir. Awalnya teh gua pikir teh worth it gitu, Buddha ke Blizzard. Oh mungkin si Blizzardnya bisa gua tukar lagi ke Buddha guys. Terus gua dapet Portal yang dimana gua tukar Love sama Quake gua. Tapi ternyata nuker Blizzard ke Buddha itu lebih susah daripada nuker Venom ke Buddha. Pusing kepala guys. Nah udah diisi dua lagi saudara-saudara. Ini buat Dove-nya guys. Kontrol gue udah ada 4 kan kemarin, kok kan ngikutin gue. Ini apakah terjadi miscom guys? Oh iya bener, ini terjadi miscom guys. Di Discord gue ngetiknya Dove ke Dragon, tapi ternyata orang salah bacanya, dikira gue trading Dragon guys. Ya tuh gue juga pengen ya kalau misalkan gue punya Dove dapet Dragon. Ya di overnya sama Lovequake Dove gue. Tapi lucunya guys, gue di server ini, di satu server yang sama, ketemu orang lagi trading Dragon. Emang rezeki gue guys, yang biasanya gue cari di Discord lama-lama, looping server. Ini juga ketemu di sini guys sama si Tom. 3, 2, 1, let's go. Apakah di troll saya guys? One minute, please read me have Dove. Why? Tuh gue tanya kan, why Tom? Si Tom teh nge-cancel. Oh, bro small ad have me L katanya. Dia minta small ad guys, soalnya dia ngerasa dia lost. Ya emang lah guys. Tapi akhirnya di accept juga sih. Emang kalau misalkan orang pengen, lagi pengen Dove gitu ya, ya gapapa, Dragon juga dikorbanin gitu guys. Orang pengen ya apapun dilakukan. Widih diamond tiba-tiba ada di hand gua guys. Terus gua ajak lagi nih si Tom nih buat trading Dove-nya guys. Gua offer pakai control sama spirit, tapi di cancel sama si Tom. Tuh guys, ini tuh di server yang sama loh tuh. Masih nyambung ini klipnya. Selanjutnya di backpack gua udah ada diamond fruit sama ghost fruit. Ini yang tadi tuh servernya. Oh beda ya. Ini teh gua stuck di kursi gitu guys, gak bisa keluar dari kursinya gara-gara pakai transform Buddha. Oh, ini tiba-tiba Guitar Man, let's go Guitar Man ya, Ella Graffiti. Oke, di sini kita udah ada bot Rip Shanks sama 1945 Soul Factory guys. Kita bakalan tradingin Dove kita kalau nggak salah, bener kan? Dove ke Dragon lagi guys. Yes sir, ini guys. Benar-benar udah sulit kalau misalkan kalian nemuin kayak gini tuh udah
sulit guys. Makanya gue butuhin waktu 1 bulan kan. Nah, cing tuh 3/5 trade gue. Yuk sisa 2 lagi, yuk bisa tuker dragonnya ke Dove dan Venom atau Dove dan Spirit guys. Coba kita tes lagi guys, ada si Old. Coba kita taruh dragon kita yang udah ada 4. Wih, ini mah kita tinggal ada Dove 4. Enggak, 3 lagi guys. Kan kita udah punya 1 leopard ya. Tinggal nyari lagi deh. Lagi sih udah kelar sih sebenarnya guys. Ini RTO permanen portal gue. Oke, di sini. Oh, ini si Negate ya guys. Yang gue trading dapat private server dari dia. Dia ngasih gue buah Phoenix. Pas lagi bunuh-bunuh pirate yang ada di si castle, tiba-tiba kan backpack dia full ya. Dia udah punya max gitu si spirit yang udah 6 tuh guys. Whoa. Nah, welcome back to Second Sea again. In here, we got a threat. Aisik, udah pakai bahasa Inggris gini gue. Oke, pegusa. Trading dragon to Dove Venom. Let's go. Nah, di cancel lagi. PHP. TNBip. Kalau TNBip, kamu mau kasih aku apa nih? Dove? Iya, bagus. Satu lagi Venom. Let's go. Ini cuannya di Venom, guys. 3, 2. Ada suara gak? Itu dia guys ya, 4/5. Let's go, satu lagi kita istirahat guys. Dan lucunya teman-teman, ini gue baru tahu selama gue trading ya. Dapat dragon si Red Rookie. Red Rookie, kamu dapat dragon. Oh my god, dari mana ini? Beneran dong guys, dia dapat dari gacha. Oh my god. Dan ternyata guys, ini gue baru tahu trading Dove ini tuh bisa di copy guys. Tuh lihat, bisa di copy ternyata. Baru tahu gue, selama ini gue selalu ngetik capek-capekin diri gue sendiri. Lanjut kita ke tradingnya guys. Siapa di sini yang pengen duduk di depan gue? Kita ngop. Pegusa. Dove yang mana pegusa? No, rubber. Kita kasih apa dia ya? Shadow. Ini baru big way buat gue kalau di accept. Shadow nih pegusa, mau gak? Aku add lagi deh. Ya, ditarik Venomnya guys. Ya ini Dove-nya, tambahin si Venomnya guys. Baru kita kasih dragon. Nah, add Venom. Aduh, rubber. Nggak rubber dong pegusa. Tuh lihat, bro, it L to me guys. Lihat, orang-orang aja nyadar kan kalau misalkan Dove ke dragon itu dia L katanya gitu. Dove trade to dragon is fair. Nah, kalau misalkan Dove ke dragonnya katanya fair. Nah, itu yang gua masih bingung sampai sekarang. Kok seandainya fair, kenapa susah banget tuh nyari yang dari Dove ke dragon? Nah, ya kan? Dragon bisa aja ke Dove sama spirit ke Venom. Oke, di second sea lagi guys. Lihat tuh gua ngetik kayak gitu guys. Capek guys, satu-satu diketik. 3 dragon, kalian bisa lihat 3 dragon 4 kontrol ya saudara-saudara. Love-nya. Oke, let's go. Baru mau gua accept. Nah, kan? Lakinya ini gua ketemu di server nih kayaknya. Enggak ada logo ad-nya soalnya. Kalau ada logo ad-nya itu gua ketemunya dari Discord. Kalau misalkan enggak ada berarti itu dari server guys. Oh, ini udah 1/5. Berarti kemarin udah gua skip, gua tidur. Dia ngasih tahu ke gua tuh dia punya 2 dragon. Dragon buat apa gua tanya, dia nunggu rework guys. Widih. Nah ini nih, ini nanti kita bahas di akhir ya, ada rework katanya dragon. Oke, selanjutnya guys, di second sea lagi, di sini ada siapa? Come on. Lagi jalan dulu ke kafe. Ayo kita jalan dulu ke kafe, kita lihat di kafe ada satu orang guys. Oke, come kills air shot, kasih gua Dove dan Venom. Aduh nggak bisa guys, Venomnya udah. Oh, 3 masih bisa satu. Kan apa ini terjadi, trade-nya apa ini terjadi? Len, Bang Len, ajarin dong Bang Len. Sebentar, kita tunggu dulu guys. Tahan suapan kalian, taruh dulu di piring. Oke, kita lihat sama-sama trade ini apakah berhasil atau tidak. Udah di-accept sama gua dan udah di-accept sama kill airshot-nya guys. Itu dia maksud gua ya. Gimana coba tuh maksudnya Bang Len? Dove itu sulit guys, kalau misalkan kalian nemuin kayak tadi itu sulit bener. Kalau misalkan kalian nggak percaya, buktikan sendiri guys, looping server ataupun di Discord silakan. And das 3 Dove guys, 3 Dove, 3 dragon ya. Di mana gua udah punya 3 leopard guys, tinggal sisa udah ya kan, gua punya 1 leopard kemarin dari Mama Huda, 3 Dove, 3 dragon, tinggal ditukar lah. Gampang. TSM bro, you big queen. You know that was an L for you, right? Yes, of course, very big L for me, then why? Oops. Maafkan saya, killer airshot. Maafkan saya, killer airshot. Di sini gue pura-pura gue big L, intinya gitu guys. Terus gue seolah-olah ngasih tahu dia, dia tuh big win banget gitu. Because I love them. Good luck, man. Good luck, bro. Lihat lu tuh guys, baju belakang gue guys.
Vometer, guys. Vometer nih, buat kalian yang penasaran cek aja di Instagramnya Vometer ya, teman-teman. Itu tugas buat gua kuliah sebenarnya, bukan bisnis gua. Kalian bisa lihat kan itu? Ya sebenarnya ada juga orang yang lebih hoki sih. Dia bisa aja nuker spirit ke Dove-nya. Tapi emang gua susah sih nyari yang kayak Venom sama spirit ke Dove, guys. Kalau misalkan kalian emang ada yang nemuin yang gampang, coba komen di bawah gimana caranya. Tolong kasih tahu gua ya. Ini rada budar. Kalau misalkan kalian lihat ini klipnya agak beda, ya guys, ini tuh gua nge-recordnya di laptop ya. Kalau misalkan ada pecah-pecah, I'm sorry guys. Kalau misalkan kalian nontonnya gak nyaman, I'm sorry. Ini gua ketemu lagi ya, Dragon ke Venom. Widih, kelas banglin. Ini teh gua ketemunya di Discord, guys. Tuh lihat, your friend Rip Shadow Uwu has joined the experience, yang dimana dia join ke gua kan. Cacing. Oh, panik. Dikira ke cancel, guys. Let's go. Udah berapa Venom kita? Udah 4 ya, jangan-jangan ya. Nah, cukup sih guys. Gua rasa itu yang gua pengen tunjukin ke kalian. Kalian bisa lihat, berarti kita udah punya 1 Leopard, 3-4 Dragon, dan 3-4 Dove mungkin. Pokoknya harusnya kita itu udah tinggal mencari 3 Leopard saja dan mencari permanen Leopardnya. Buat kalian semua viewer gua yang memang pengen 4 Leopard dari gua, silahkan DM Instagram gua, tapi kalian harus menyediakan permanen portal ke gua. Entah ya, gua sih sebenarnya pengen permanen Dove sih, cuman karena di awal kita udah mulai dengan permanen portal, guys. Ya udah kita bereskan. Waduh, ini lagi pada asik-asik PVP lagi, guys. Ini ada siapa di sini nih? Angno Hyun, siapa nih Angno? Nah, ini nih kita bunuh apa? Kita bunuh nih dia. Hah? Hop, hop, kita rusuh, guys. Widih, rame sekali, guys. Gua tuh pengen ikutan PVP tapi takut ini Red Duki kan teman gua yang kemarin bantuin gua ini ya. Takutnya ngeganggu, guys. Coba kita. Nah. Sini. Mana dia? Mana? Aduh, gua enggak ini enggak nyala, jadi gua enggak bisa lihat dia di mana, guys. Itulah intinya, guys. Jadi thank you buat kalian semua yang udah ngikutin series RTO permanen portal gua. Next, kita tinggal cari leopard dan kita cari permanen portalnya, guys. Kalian yang punya tolong ya, langsung aja DM gua, guys. Kita langsung trade. Oke. Okay? Bye bye.